Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang di mana diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala salah satu rukun Islam yang keempat, yang di mana sebagai umat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diwajibkan untuk melaksanakan di bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan, bulan yang mempunyai nama yang begitu banyak. Sebagian ulama mengatakan, ahli bahasa, Ramadan diambil kalimat dari armadu. Apa artinya armadu? Yaitu cuaca yang sangat panas. Sebagian ahli bahasa mengatakan, kenapa dinamakan armadu? Karena orang ketika memasuki di bulan Ramadan dalam keadaan haus dan kering di tenggorokan. Tapi ada lagi yang mendekatkan, memahamkan dari kalimat armadu dari ulama yang bernama Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Hadar mengatakan, yaitu bulan tersebut dinamakan armadu karena mengampuni semua dosa-dosanya. Semua anggota badan ketika memasuki di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala semua mengampuni anggota badan kita. Dari mata kita, lisan kita, ucapan kita, anggota badan kita, tangan kita, kaki kita, semuanya Allah ampuni segala dosa-dosanya. Bahkan juga bulan Ramadan dinamakan bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang mulia, karena bulan tersebut yang di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, yang di mana Al-Qur'an tersebut dianjurkan bagi seseorang untuk mengamalkannya dan membacanya Al-Qur'an. Bahkan di bulan Ramadan dianjurkan untuk berzikir, yaitu apa? Membaca Al-Qur'an dan banyakin membaca Al-Qur'an. Dan juga Ramadan yang di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki di bulan Ramadan, beliau selalu mengerjakan amal ibadah, bahkan dengan berzikirnya, dengan solat sunnahnya, dengan solat lima waktunya berjamaah. Bahkan juga di situ ada salat tarawih, ya, di mana salat tarawih cuma hanya dilakukan setahun sekali, yaitu sunnah dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga bulan Ramadan, apabila kita sudah memasukinya, maka Allah Subhanahu wa taala membuka langit, bahkan juga pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga jin dan syaitan pun oleh Allah Subhanahu wa taala diikat, gak bakal lepas. Bahkan juga orang ketika mengangkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan doa tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkatnya apa? Berkat di bulan Ramadan. Bahkan bulan Ramadan kalau kita mengerjakan amal-amal kebaikan, itu pun Allah Subhanahu wa taala akan membalas dengan ganjaran dua kali lipat. Bahkan enggak sampai situasinya, tidur pun dihitung sama Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah. Semua aktivitas kita sehari-harinya di dalam mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu pun dihitung dengan ibadah amal kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita yang di mana diberikan kesempatan panjang umur, kesehatan dan keafiatan bisa memasuki di bulan Ramadan, ini kesempatan kita. Ini yang kita lakukan, yang kita kerjakan, di mana bulan tersebut diharuskan, dianjurkan untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Ibadah kita agar sempurna, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di dalam bulan Ramadan tersebut amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan doa kita, zikir kita, bacaan Al-Qur'an kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.